aku tu. Dia macam aku cerita kat engkau tu lah. Kau ni dengan adik-beradik sendiri pun nak dengki. Hi guys, berjumpa dengan aku lagi. And so aku nak ulas pasal topik tadi tu. Kan, zaman sekarang ni dengan adik-beradik kita pun nak dengki. Padahal dulu kita, sebelum kita dilahirkan, kita di tempat yang sama. Beranak pun kat tempat yang sama. So apalah kita yang nak dengki sangat ni. Aku pun kadang-kadang tak faham. Kebanyakan lah kawan-kawan aku selalulah cerita-cerita pasal masalah dia orang kan. Yang aku pelik yang kes-kes dengki-mendengki ni, yelah daripada adik-beradik sendiri. Kan, kalau kata orang lain tu kita macam tak kisah sangat kan. Dah biasa lah tu orang kan. Tak boleh tengok orang lebih. Ini kan pula adik-beradik sendiri. Ada pun pula macam tu kan. Okay, selalunya kan kes yang macam ni lah kan. Kalau korang perasan lah, ataupun aku yang perasan kan. Aku perasan selalunya, yelah dalam family ni tak semua orang kata apa, sama level. And ada yang adik-beradik, kalau yang jenis ramai tu mesti ada yang sederhana, ada yang kaya ataupun yang lebih sikit, ya, ataupun yang have-have sikit kan. Tapi bermulalah episod dengki-mendengki ni. Contohnya lah kan, yang aku perasan orang yang dengki ni selalunya, dia ni sebenarnya dia lebih sikit je daripada adik-beradik dia. Tapi yang kena dengki atau yang jadi mangsa ni selalunya adik-beradik yang susah, yang biasa-biasa je kan. Aku tak faham kenapa. Mungkin contoh kalau yelah orang yang sederhana ni kan, keluarga yang sederhana ni, adik-beradik dia yang sederhana ni, kadang mungkin dia ada cara dia nak menggembirakan hati dia kan, cara dia nak membahagikan diri dia sendiri. Kadang dia post benda yang macam dia seronok dengan family ke, dengan husband dia ke, dengan anak-anak dia ke, keluar pergi makan ke tempat yang macam okey sikit, pergi jalan-jalan tempat yang okey sikit. Tapi dalam masa yang sama tu, adik-beradik yang seorang lagi ni, yang lebih sikit ni, dah mulalah nak mendengki. Kan? Apa yang kita nak sebenarnya? Kita ni nak suka ke tengok family kita susah? Kan? Kita lebih suka tengok family kita susah daripada tengok family kita ni macam senang. Kan? Sepatutnya kalau kita dah nampak family kita di antara keluarga kita ni, family kita ni dah macam senang sikit, kan? Lepas tu kita rasa macam tumpang gembira kan. Tak payah kita nak dengki-dengki. Lagipun benda tu memang tak sepatutnya lah berlaku dalam ahli keluarga sendiri, kan? Tampang kau yang dah lebih sikit, dah have-have sikit tu, buat apa kau rasa macam nak jealous kat orang lain kan? Sedangkan kau mampu apa? Kau nak buat tu, nak buat ni, kau nak lebih-lebih, kau nak beli emas berkilo-kilo ke, kau nak beli rumah 2-3 biji ke kan, kau nak beli kereta besar. Kau tak payahlah nak macam nak dengki kan dekat adik-beradik kau yang baru-baru nak up ni kan, baru-baru nak senang sikit ni. Tak payah ada perasaan macam tu. Patutnya kau rasa macam apa, tumpang gembira lah kan. Sebab kau kena fikir nanti dalam family kau, dalam keluarga kau sendiri, anak-anak kau yang yang akan meningkat dewasa tu, akan ada yang berjaya, yang tak berjaya kan. So benda tu memang dah normal dalam kehidupan kita. Kita akan jumpa benda tu. Jadi kita tak perlulah nak rasa nak dengki ke orang lain kan. Tambah pula dekat adik-beradik kita sendiri, kita tak perlu ada perasaan macam tu. Okay, aku rasa aku stop kat sini je. Jadi kalau korang ada yang berperasaan macam tu, korang fikirkan lah. Okay, so kesimpulan dia, kau kalau dah rasa senang sikit, kau dah rasa mewah sikit, kau dah boleh beli emas berkilo-kilo, lepas tu kau post kat Facebook, so kau tak payahlah nak dengki sangat dekat adik-beradik kau yang baru nak senang sikit. Kau tak tahu macam mana dia struggle kan nak hidup dia senang sikit. Kau tak tahu, kita pun tak tahu macam mana kan. So kita kalau boleh janganlah dengki. Tolonglah. Buat apa nak dengki? Kalau kaya pun ada beradik kau juga kan.
Kalau susah pun adik wedding kau, kau juga yang kena tolong. Tu pun kalau kau nak tolong. Tapi kalau jenis tolong lepas tu nak mengungkit, tak payahlah. Okey lah, dah tu aku malas nak cakap apa lagi. Korang fikir dah sendiri kan kalau ada yang macam tu. So, sebelum aku habis video ni, aku ada satu lagi pesanan. Cik, pesanan penaja. Okay, sebelum aku habiskan video ni, kepada korang yang ada Shopee, yang suka sangat shopping dekat Shopee tu, korang boleh pergi dekat link dekat bawah ni, dekat Lavina & Co. Kat situ jual baju-baju perempuan untuk majlis kena kenara. Korang nak pakai nikah ke, tunang ke, nak pergi office ke kan, nak tukar-tukar baju pergi office, nak pergi event ke, okay, korang boleh cuci mata kat situ. Itu saja. So korang boleh tekan link kat bawah tu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share kalau best lah kan. So, jumpa lagi. Bye.